Sekarang kita yang susah. Orang susah lagi tekan. Jadi rakyat sekarang susah. Susah. Lah. Dulu anak saya, hey, harapan ini macam betul tak tahu. Banyak senang. Wah, tak ada tahu ini minyak baru RM1. Oh, ini macam kita maulah. Jadi sekarang baru dia sedar kena tipu. Baru sedar kena tipu. Sekarang tol pun biasa, minyak lagi naik, lagi trafik naik, dia sudah nangis. Dia cakap 100 hari. Sekarang dekat nak setahun. Dia kata tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Tapi apa pasal dia janji? Lepas dan janji dia cakap, dulu kerjaan kata dia tak tahu dalam berapa banyak hutang. Macam mana Mahathir tak tahu? Dulu-dulu Mahathir yang bawa ini negara jadi Perdana Menteri. Sekarang takkan dia tak tahu ini tak boleh. RM100 untuk orang bujang cukup ke? Tak cukup. RM100, you pergi satu kali pergi minum, makan sudah habis. Dalam satu tahun, satu hari saja you minum. Satu hari saja. Jadi macam mana? Sekaranglah katalah ikan tenggiri biasa tak? Ikan tenggiri RM25. Apa pasal lepas pilihan raya sekarang naik ke RM35? Banyak tabur janji-janji manis. PH hendak SST rakyat sakit. Mari kita nyanyi PH tipu lagi undi PH. Rakyat jatuh miskin. Tak nak PH, tak nak PH.